Kita uji kefahaman kita dengan menjawab soalan ini. Yang pertama, diberi garis lurus AB dengan kecoronan M sama dengan 3 dan pintasan Y adalah iaitu C sama dengan 5. Nyatakan persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C bagi garis lurus AB. Okay, soalan ini mudah saja. M 3, C 5. Maka, apakah jawapan? Murid boleh cuba? Ya, betul. Y persamaan dengan 3X tambah 5. Tahniah, cikgu ucapkan. Okey, seterusnya cuba soalan yang kedua. Kecoronannya M sama dengan 2 dan pintasan Y, C sama dengan negatif 5. Nyatakan persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C bagi garis lurus DE. Ya, murid-murid. Jawapannya ialah Y sama dengan 2X tolak 5. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab. Yang tidak berjaya, ulang semula video cikgu ini di peringkat bagaimanakah nak mengenal pasti, mengira kecoronan dan juga mengenal pasti nilai pintasan Y. Kalau murid-murid jelas tentang mengenal pasti kecerunan M dan juga pintasan C, maka murid boleh menggantikannya dalam persamaan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Baik, rajah menunjukkan satu garis lurus AB. Kecerunannya diberi. Di sini kecerunan diberi dan rajah ini menunjukkan satu garis yang memintas pada paksi Y itu bernilai 3. Jadi, apakah maklumat yang kita perolehi daripada rajah ini? Maka, sekiranya garis itu memintas atau memotong paksi Y, ini menunjukkan nilai C itu adalah 3. Maka, apakah persamaan garis lurus tadi? Ya, betul. Y persamaan dengan 5X tambah 3. Tahniah sekali lagi cikgu ucapkan. Okay. Seterusnya, untuk soalan ini, rajah yang diberi itu ialah satu garis lurus AB. Nyatakan persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, daripada rajah ini kita dapati garis itu memintas pada paksi Y, iaitu pada negatif 1 dan memintas atau bersilam pada paksi X pada nilai 2. Maka di sini, kita boleh kenal pasti dua koordinat itu dan kita buat lengkapkan di dalam jadual koordinat X dan Y. Dua koordinat utama di sini ialah pertama koordinat 2 sifar dan yang kedua koordinat sifar negatif 1. Jadi, dalam jadual ini kita labelkan dia sebagai X2. 2 adalah X2, manakala sifar adalah X1. Manakala sifar bagi koordinat Y, kita labelkan sebagai Y2 dan negatif 1 sebagai Y1. Seterusnya daripada sini, kita akan langkah satu, kita akan mencari nilai M.
M itu merupakan kecurunan. Okey, bagaimana nak mencari nilai kecurunan? Ya. Betul. Kita perlu menggunakan atau mencari nisbah perbezaan antara koordinat Y dibahagikan dengan perbezaan koordinat X. Pada sini, kita akan dapati nilai M itu bersamaan dengan Y2 tolak Y1 ataupun sifar tolak dengan negatif 1 manakala bagi koordinat X 2 tolak sifar. Maka kita akan perolehi nilai kecurunan M adalah 1/2. Baik. Sebelum kita menulis persamaan Y sama dengan MX tambah C, kita perlu tahu kenal pasti pintasan Y iaitu C. Dari rajah tadi kita dapati pintasan Y memotong pada paksi Y iaitu pada nilai negatif 1. C di sini bernilai negatif 1. Seterusnya, persamaan Y sama dengan X/2 tolak 1. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya jawab soalan ini.